Goyang-goyang. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Uca Hunter. Apa kabarnya semua? Semoga pada sehat selalu dan rezekinya lancar terus. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita hunting kembali ya di spot tambak-tambak lagi teman-teman. Kali ini kita rencananya nyanggong punai ya di ini tambak-tambak ini teman-teman. Soalnya buahnya sudah mulai pada matang-matang teman-teman ya, sudah mulai banyak juga. Jadi dari tadi pagi itu lumayan ya, pada berseliweran teman, pada bolak-balik di sekitaran tambak-tambak sini ya, dia nyari makan. Ini kita bawa si efek jaguar dan mimis masih AN slug 14 grain teman ya. Ini nanti kita nyanggungnya di sini teman, udah lagi posisi nyanggung ini juga teman. Ini jaraknya sekitar 25 sampai 30 meteran teman ya, tidak jauh-jauh teman. Soalnya posisinya juga kurang enak teman, jadi saya cari yang agak nyaman sedikit teman. Jadi ini udah posisinya udah sangat nyaman banget teman, tapi kurang agak munduran teman ya, kurang jauh. Jadi mentok di jarak 30 teman. Oke teman, kita di sini targetnya sih ada punai, biasa juga putar geni hinggap ya di situ. Jadi kalau putar geni hinggap kita shot ya. Oke ya, kita lanjut teman. Gimana keseruannya? Ikutin terus kita, let's go hunting. Yuk. Ada punai nih. Mantap, kena teman. Jos. Langsung jatuh punai ya. Mantap itu. Punai. Oke, ada yang turun lagi, turun. Turun sebelahnya. Ada punai lagi nih, cepat-cepat ya. Dekat banget sih, dua ekor punai. Tadi pada lewat ya ini. Enggak nih, satu. Ya hinggap pun. Cepat-cepat ya. Mantap. Langsung tumbang lagi teman, mantap sekali. Meninggoy. Masya Allah ya. Mantap banget itu suaranya, peletok ya. Cuma di sananya agak rimbun teman. Nyari poinnya ya. Agak sulit, nanti kita coba cari lagi teman. Lanjut yuk.
teman-teman, ini sudah masuk semak-semak ya. Tadi kena, kelihatan satu ekor tuh di sana. Yang satunya mana ya? Duh, dalam banget. Yang satu belum kelihatan, teman-teman. Ih, edan. Dalam. Ini dalam. Ini dia. Ini teman-teman, kita ambil ya. Mantap. Punai. Cus gandes, uhuy uhuy, mantap ya. Teman, kita cari yang satunya kemana itu ya? Oke, teman, ada cangak nih. Sebasut ya. Gede banget ini cangak. Ini asli cangak, teman. Kita sebasut ya. Kena terus sekali teman, kena ya, mana itu teman, mantap. Tapi itu masih bisa ini ya, nyelayap ke arah kanan. Semoga jatuh ya, semoga ketemu. Oke, kita lanjut yuk. Oke, jatuh. Oke, mantap banget teman-teman, kena ya, langsung meninggoy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, masya Allah, kena lagi teman-teman. Kita lanjut. Punai teman-teman. Oke, kita nanti ambil nih. Tapi jadi pakan biawak doang teman-teman. Kita langsung ambil ya. Oke teman, ini buahnya kayak gini nih teman, kayak anggur teman, hitam ya. Buah yang sering dimakan punai ini dia, banyak sekali tuh. Yang hijau juga banyak tuh buahnya teman. Tuh ya, pada udah hitam. Jadi si punainya udah pada kesini teman. Banyak sekali tuh buahnya ya. Nah tadi poin teman jatuh di situ, kita ambil. Sebelah kanan tadi. Jadi langsung jatuh. Semoga ketemu teman. Teman, ketemu nih di sebelah sini. Ya Allah, sempit banget tempatnya, rimbun. Masya Allah, ini dia ketemu teman. Nih, ini dia. Saya bawa pisau ya, hanya buat menggibas si semak-semaknya. Ini dia. Teman, kita lanjut. Alhamdulillahirobbilalamin, kita lanjut yuk. Karena saya mau madang dulu teman ya. Tadi ada punai teman ya, lumayan banyak tadi punainya ngegerombol. Tapi lewat teman, kita mau madang dulu. Sarapan pagi teman, soalnya lapar ini. Kita buka kerupuknya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ada puter gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, ninggoy, jos, kita naruh ke dalam, mantap, jos. Kang Dede ngambil poin, mantap. Oke lanjut teman-teman, puter gini. Mantap, mana lagi, meninggoy lagi teman, mantap jiwa. Meninggoy mantap, masya Allah, kecil sekali teman. Dua ekor. Oke teman, nanti ambil ya. Oke teman, ini karena udah siang ya, kita mau pulang aja teman. Poin juga sudah cukup ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ya, kita mau pulang teman, karena udah siang nih teman, udah panas ya. Saya putuskan mau pulang ya, udah lumayan lah buat dimasak di rumah ya. Poinnya teman tadi dapat poin una ya sama tergeni. Oke teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu laras. Ciao.